Di roh itu, saya katakan tentang apa yang terjadi di roh itu. Sedang berbaris mempelai wanita Kristus yang sudah siap dengan pakaian gaun pesta perkawinan. Itu adalah pemberian daripada Allah Bapa, yaitu Bapa Yahweh, kepada semua mempelai wanita Kristus itu. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menerima tanda daripada binatang itu, yaitu cairan binatang itu, dan juga mereka yang tidak lagi mencintai dunia ini. Mereka sanggup melepaskan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Pikiran mereka, hati mereka, perbuatan tangan mereka hanya untuk Tuhan, hanya untuk Bapa Yahweh. Manusia yang lainnya yang tidak mempunyai pakaian gaun pesta perkawinan itu adalah mereka yang tidak sanggup meninggalkan dunia ini, tidak sanggup meninggalkan kenikmatan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mencintai dunia ini, orang-orang yang mencintai dunia ini. Dan pikiran mereka masih berada di dunia ini. Persiapkan diri kita masing-masing agar kita memiliki gaun pesta perkawinan itu, karena kita sedang berada di hari-hari terakhir. Kita sedang berada di akhir zaman. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.